Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di Sekretariat Penerangan apa nama Proklamasi Orang Melayu cukup teruja hari ini. Apabila Tuan Abu Bakar Yahya telah membuktikan kepada cakap-cakap yang kata orang Melayu tak nak sign borang proklamasi, orang Melayu tak nak membantu. Jadi bang, hari ini yang ke-10,000 abang bersama rakan abang Zainal telah buktikan kepada seluruh orang Malaysia, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bagaimana abang lakukan bang? Alhamdulillah, Saudara Fazli, saya nak buat sedikit penjelasan. Kalau kata orang Melayu susah nak tanda tangan ni, sebenarnya satu perkara yang dangkal lah. Sebenarnya saya dengan sahabat saya pergi ke seluruh Malaysia. Saya dah pergi Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Mereka bila nampak muka saya je, dia cakap, bang, ABY, orang ada? Ada. Dan dia orang tak ada tanya apa lagi. Mungkin mereka sudah membaca seluruh perkara yang 12 perkara dalam borang proklamasi Melayu ini, dan mereka telah faham. Dan mereka tanpa segan silu, mereka terus tanda tangan. Malah mereka mengajak rakan-rakan mereka terus tanda tangan. Contoh hari ini, saya dapat duduk saja, saya dapat dukungan dalam 60 orang direct tanda tangan untuk proklamasi orang Melayu. Tapi kalau kita lah sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini, kalau kita tak lakukan, rasa macam kita tak sedar lah. Kita dipertanggungjawabkan dan kita menerima tanggungjawab tersebut. Tapi kalau kita tak laksanakan tugas dan tanggungjawab kita, lebih baik kita, saya nak cakap pun segan lah, lebih baik kita jangan malu sendirilah. Yakin dan percayalah, seluruh Malaysia, rakyat sudah ramai, rakyat Melayu khususnya, orang Melayu khususnya, nakkan borang tapi dia orang tak jumpa borang. Saya haraplah kepada ahli jatah kuasa dan juga pimpinan-pimpinan yang diamanahkan menyebarkan banyak borang tersebut, tolong highlightkan dalam Facebook ke, TikTok ke, nombor telefon supaya mereka dapat hubungi. Di mana tempat mereka nak hubungi, nak dapatkan borang. Jadi, perkara-perkara yang dikatakan susah nak pergi selepas PRN ni, ini cerita karut lah. Janganlah. Pada saya, insyaAllah saya akan buktikan masa terdekat ini. Dalam saya akan dapat, bukan dalam sebulan ni, saya akan dapat lagi dalam 4,000 ke 5,000 lagi yang akan menyerah kepada saya. Dan saya tidak akan berputus asa dan saya akan pergi ke negeri-negeri mana yang menjemput saya. InsyaAllah ada 20 orang, 30 orang ke nak jumpa saya dan minta penjelasan pasal proklamasi orang Melayu, saya akan pergi dan saya akan hadir. Dan saya akan bawa orang sama sekali. Jadi buat masa ini saya nak beritahu, ada yang dah minta 1,000, ada yang minta 500, ada yang minta 3,000 pun ada untuk mereka tanda tangan selepas saya memberi penjelasan betapa pentingnya proklamasi orang Melayu untuk mendapatkan 1,000,000 sokongan ini. Soalan terakhir daripada kami, nasihat abang kepada Melayu-Melayu yang takut untuk menurunkan tanda tangan di borang proklamasi orang Melayu ini. Satu je soalan yang paling baik bagi saya, kenapa kita mesti takut? Untuk mempertahankan masa depan agama, bangsa dan tanah air. Ini tanah air kita, ini negara kita, dan agama Islam itu agama kita. Kenapa kita mesti takut? Yakin dan percayalah bahawa inilah benteng terakhir untuk kita mempertahankan masa depan agama, bangsa dan tanah air. Ini bukan untuk Tun Mahathir, bukan untuk saya, bukan untuk Fazli, bukan untuk Farah, tetapi untuk masa depan anak cucu kita. Dan hari ini kita boleh lihat berapa banyak tanah rezeki Melayu sudah tergadai, dan perniagaan-perniagaan orang Melayu sudah mula tertinggal ke belakang. Dan strategi-strategi mereka bukan Melayu untuk mengambil tanah Melayu ini sudah pun bergerak. Kita kena faham. Jadi saya nasihatkan, rajinkan membaca, banyakkan ilmu dan singkap sejarah. Bandingkan dahulu dengan sekarang. Bagaimana Melayu dahulu dan bagaimana Melayu sekarang. Dan saya berharap kepada pemimpin-pemimpin Melayu khususnya, jangan leka, jangan lebih sangat kepentingan kepada peribadi. Kita banyakkan kepentingan kepada masa depan anak cucu kita. Kalau kita timbun harta banyak, beratus juta, beratus bilion pun, berpuluh bilion pun, bila kita mati, kita tak boleh bawa mati. Yang tinggal anak-anak kita. Tapi betul apa kata Hang Tuah, sejarah mengatakan Hang Tuah takkan hilang Melayu di dunia. Ya, Melayu takkan hilang di dunia. Tapi adanya Melayu di dalam dunia ini, bagaimana? Melayu yang selesa, Melayu yang melarat, Melayu yang telah dihina, dan Melayu yang tidak mempunyai tanah tumpah darah. Apa maknanya Melayu akan kehilangan negara? Itu yang penting. Jadi bangkitlah wahai
bangsaku Melayu, terutama anak muda. Come on, inilah benteng terakhir kita untuk mempertahankan masa depan agama, bangsa dan tanah air. Terima kasih. Kami nak mengulangi di Sekretariat Penerangan Proklamasi Orang Melayu. Proklamasi Orang Melayu Cetusan Idea Tun Dr. Mahathir bin Mohamad tidak menyemai kebencian kepada mana-mana kaum. Dan yang pastinya, Proklamasi Orang Melayu juga tidak sesekali ingin merebut hak mana-mana kaum, jauh sekali melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Teruskan menyokong seperti mana kata Tuan Abu Bakar Yahya, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya.